sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Edi, chef yang paling abal-abal sedunia. Nah, jadi sekarang saya menamakan diri saya adalah chef yang paling abal-abal sedunia. Nah, hari ini saya ingin memasak ikan kembung lempah nanas. Nah, jadi lempah nanas pakai ikan kembung itu khas Bangka. Oke, okay. Nah sebelum saya mulai memasak, jangan lupa yang baru menonton channel ini segera subscribe, nyalakan belnya karena saya akan banyak memasak menu abal-abal. Ya, jadi supaya tidak menjadi abal-abal, jangan lupa komen, like supaya menjadi menu yang lebih bagus lagi. Siapa tahu ada masukan-masukan yang harus saya perbaiki. Oke? Okay? Sekarang kita lihat apa saja bahan-bahannya. Oke, bahannya pertama ada ikan. Ini ikan kembung ada 3 ekor, sudah dibersihkan, juga sudah dipotong jadi 2. Ini beratnya kurang lebih 1,5 kilo. Lalu ada nanas, 1 buah nanas. Ini nanasnya sudah kurang segar ya, tapi masih bagus lah. Bukan baru petik dari pohon. Maklum, mungkin ini didatangkan dari Bangka juga kali ya. Nah, bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya cukup 1 aja. Lalu ada kunyit, ada lengkuas, ada serai 3 batang. Nah, kalau cabai ini opsional ya. Saya pakai cabai rawitnya 5, cabai keritingnya agak banyak. Lalu ada terasi Bangka. Nah, ini terasi khas bawa dari Bangka. Harum sekali. Ada kemiri 3 butir. Ada MSG, ada garam dan ada gula pasir. Kalau Anda tidak mau pakai MSG, Anda boleh buang 2 macam ini. Anda boleh menggantikan dengan kaldu atau kaldu bubuk. Tapi sekali lagi, di dalam kaldu bubuk tetap ada MSG-nya. Jadi suka-suka ya, kita mau memulai memasaknya. Nah, sekarang saya akan merebus air. Ini kurang lebih 1,5 liter airnya. Jadi sayur ini tidak ditumis supaya menghemat waktu. Nah, airnya direbus dulu. Nah, air direbus sampai mendidih. Saya juga mau menggongseng si kemiri ini. Ini mau di biar bikin wangi dulu. Tuh, taruh di sini. Tuh, kemiri saya hai halo. Nah, dipanggang kemirinya biar wangi. Nah, sementara ini saya akan memotong nanas. Ini disingkirin dulu ya, biar enggak tumpah. Saya akan memotong nanas. Dibuang dulu pendeknya. Buang. Ini buang ujungnya. Begini. Buang mata-matanya. Nanas paling banyak mata ya. Sudah rapi potong nanasnya. Sekarang kita mau membuang mata-matanya nanas. Buang dulu sampah biar nggak kotor. Buang.
Nah, nanas ini banyak hitam-hitam matanya, dibuang seperti ini. Karena ini tajam, nggak enak dimakan ya. Harus kita buang. Sudah rapi. Sekarang kita mau memotong nanasnya. Nanti belah dua. Jadi dipotong seperti ini. Jadi buang tengahnya ini, jangan terlalu habis, supaya masih menyisakan sedikit bagian tengahnya, supaya nanasnya tidak mudah patah, tidak mudah hancur ketika diaduk-aduk. Sekarang saya mau mempersiapkan bumbu halusnya. Ini kemiri yang tadi yang sudah saya sangrai. Jadi dia harum banget kalau sudah disangrai. Saya akan menumbuk cabe ya. Cabe rawit dan cabe keriting. Supaya gampang menumbuknya, saya potong dulu aja. Jadi kalau cabe tergantung selera ya. Yang senang pedas boleh banyak cabenya. Kalau ini nih sudah termasuk yang pedas. Ada cabai keriting, ada cabai rawit. Tapi yang namanya sayur lempah itu pedes-pedes malah enak. Ya. Ini ditumbuk. Kalau kata orang Bangka, ngelempah. Itu orang Bangka. Ape gawe kato? Lagi tengah ngelempah. Ditumbuk sampai halus. Cabenya sudah halus.
masukkan kemiri. 3 kemiri yang sudah disangrai. Jadi kalau kemiri itu disangrai dulu, dia lebih wangi, lebih harum. Terus kalau numbuk bareng-bareng kemiri, dia lebih enggak mental-mental. Masukkan kunyit. Jadi lempah panas itu tidak boleh tanpa kunyit. Jadi semua bumbu ini wajib ada. Nah, masukkan bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya potong-potong supaya gampang tumbuknya. Juga bawang merah yang sudah saya potong-potong. Soalnya kalau nggak dipotong-potong nanti dia keluar dari tumbukan. Jadi kalau orang Bangka tidak pacak ngelempah, tidak boleh nikah. Jadi amoy-amoy Bangka itu kebanyakan harus pacak ngelempah. Jadi kalau cewek Bangka itu cantik-cantik tapi sayang, banyak yang ompong giginya, jadi banyak gigi palsu. Jadi kalau mau dapat pacar Bangka, lihat dulu giginya asli apa palsu. Tapi yang paling penting baik hatinya ya. Yang pasti cewek-cewek Bangka itu pada rajin-rajin. Ini lengkuas, masukin. Tadi lengkuasnya segini, saking kebanyakannya setengah aja. Tapi sebelum masukin lengkuas, terasi dulu deh. Soalnya lengkuasnya cukup di memarkan saja. Itu banyak yang rajin-rajin, pada rajin membantu orang tua. Jarang ada yang malas. Udah serai. Sudah selesai semua bumbunya, tinggal dicemplungin lagi ke dalam panci sambil dicuci. Langsung dimasukin. Ini gak ditumis. Jadi kalau melempah itu gak ditumis dulu. Ini aja. Sudah.
nggak pakai tumis, nggak pakai minyak. Jadi aduk-aduk, tunggu mendidih dulu. Dan mendidih, masukin ke dalam, masukin ikan ini, masukkan garam, MSG, dan gula pasir bersama. Tunggu sampai matang. Jadi gampang masak ikan lempang itu. Sangat gampang. Sudah mendidih, kita mau cicip dulu apa rasanya. Nah, apa rasanya? Kurang gula pasir sedikit. Dia rasanya tuh agak asam-asam manis gitu. Kalau sahabat YouTube suka rasanya lebih asam, itu bisa ditambahin dengan asam jawa sedikit. Gulanya tambah segini aja ya. Cicip-cicip lagi. Jadi kalau masalah rasa itu tergantung selera masing-masing. Ada yang senangnya agak asam, ada yang senangnya agak manis, ada yang senangnya agak asin, itu suka-suka. Kalau ini mah rasanya mantap, enak sekali. Kita mau angkat dulu ya. Kita angkat ikannya. Cantik banget. Nah, sekarang saya mau mencoba sayur lempahnya. Lihat, buahnya kuning, kuningnya keren banget. Jadi rasa sayur lempah ini segar, pakai ikan, pakai nanas. Jadi asam-asam manis gimana gitu ya. Coba ambil ikannya dulu. Ini belum
makanannya udah orang muda. Makan ya. Enak banget. Jadi kalau masak sayur rempah itu bumbunya tuh lebih baik ditumbuk, jangan di blender. Jadi dia masih agak kasar-kasar, sebagian masih ada nampak bertebaran bumbu, akan lebih keren sayurnya. Ini mertua lewat nggak ketahuan. Orang mertuanya lewat di belakang. Ini nanasnya. Enak banget. Pas rasanya. Rasa asam, manis, seger banget. Seceria hari ini. Enak banget. Semoga Anda suka dengan video saya. Jangan lupa subscribe, nyalakan belnya, komen, like, dan share video ini. Setelah ini saya mau membuat bujang. Tahu bujang? Penasaran kan? Biar tahu, nyalakan belnya ya. Bye bye.